السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، para pendengar radio Singosari FM yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita umur, memberi kepada kita kenikmatan iman Islam, kenikmatan hidayah sehingga kita mau dan mempunyai keinginan untuk selalu mengikuti ajaran yang Allah turunkan kepada kita lewat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pihak Radio Singosari yang telah memberi kepada saya kesempatan untuk memberikan sedikit demi sedikit ilmu-ilmu yang diwariskan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mencari dan mencari apa yang sekiranya tepat atau pantas kita kaji di waktu ini, maka kita atau saya pribadi menemukan sebuah kitab yang isinya adalah hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang disusun oleh seorang muhaddis besar yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jarrah. Kita sengaja memilih kajian hadis karena agar tidak mengundang kontroversi di antara kita. Tentu semua umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengamalkan, pasti akan menerima dengan hati yang lapang hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio Singosari FM, beliau penyusun kitab ini Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jardani memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat semua kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama pendahulu kita, pasti mereka memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula kitab yang disusun oleh Imam Al-Jardani ini yang bernama Nailul Maram min Ahadithi Khairil Anam. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena pertama mengikuti Al-Quran. Kita lihat Al-Quran, ayat pertama dari Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat Islam tentunya wajib mengikuti, mempraktekkan ajaran Quran dalam semua langkah kita, dalam semua pekerjaan kita. Sudah sepantasnya dan sewajibnya kita selalu kembalikan pekerjaan, kembalikan langkah kita, kembalikan apa yang kita niatkan. Kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran. Kita sesuaikan semuanya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang Allah telah turunkan kepada kita yang tujuannya untuk mengatur kehidupan kita. Apabila kita mengikuti Al-Quran, berarti kita telah mengikuti aturan yang Allah telah gariskan kepada kita. Dan semua aturan yang Allah gariskan, yang Allah berikan, yang Allah ajarkan, yang Allah wajibkan kepada kita adalah aturan yang akan membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Karena tujuan pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk membuat manusia bahagia di dunia dan akhirat.
untuk membuat manusia sukses di dunia, dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan semata-mata untuk memberatkan hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan semata untuk membebani kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah menginginkan kita hidup bahagia dunia akhirat. Maka Allah pun memberikan aturan, memberikan tata cara agar kita bisa menggapai hidup bahagia dunia akhirat. Yaitu dengan menurunkan Al-Quran lewat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Jardani ini. Beliau dengan kitabnya Nailul Maram, ketika mengarang, beliau pun menyesuaikan atau mengikuti karangannya. Ketika mengarang, beliau mengikuti tata cara Al-Quran, yaitu dengan memulainya dengan membaca atau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ulama mulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mereka mengikuti Al-Quran. Yang kedua, para ulama memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitab-kitab karangan-karangan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti atau mengamalkan sebuah hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu amalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap pekerjaan, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia terputus. Apa yang dimaksud terputus di sini? Para ulama ahli hadis mengatakan ay maqtu'ul barakah, terputus dari barakahnya. Jadi kalau kita memulai pekerjaan apapun tanpa dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan kita tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua pekerjaan disunahkan atau dianjurkan di dalamnya memulai bismillah. Pekerjaan yang di dalamnya dianjurkan atau yang dianjurkan dimulai diawali dengan bismillah adalah pekerjaan yang dzubalin, kullu amalin dzubalin. Setiap amal yang mempunyai manfaat itu dianjurkan untuk memulainya dengan bismillah. Pokoknya amal yang mempunyai manfaat seperti mindah barang. Kita mempunyai barang di tengah rumah. Kayaknya kurang efisien ini kalau kita tempatkan di tengah rumah, kurang pantas. Kita pindah barang itu di tempat lain atau di ruangan lain yang lebih tepat. Sehingga ruangan yang tengah tadi, ruang tengah kita yang sebelumnya kita tempatin barang lebih lega, bisa menerima tamu lebih banyak atau bisa kita gunakan untuk hal yang lebih manfaat. Tentu pindah barangnya saja ini sudah manfaat, dianjurkan di dalamnya untuk baca bismillah. Kita menaiki kendaraan, baik mobil, motor, menuju tempat kerjaan kita, menuju tempat dagang kita, atau kita ingin silaturahmi ke teman kita, kita mulai dengan bismillah, karena itu hal yang bermanfaat, itu dianjurkan di dalamnya. Akan tetapi kalau hal yang akan kita lakukan adalah hal makruh, tidak dianjurkan di dalamnya baca bismillah. Contoh hal makruh adalah makan makanan yang berbau menyengat, seperti makan bawang terlalu banyak. Kalau kita campur bawang goreng dengan nasi, itu mungkin belum dikategorikan makruh. Kecuali kita makan bawang semuanya, itu adalah bawang. Kita makan jengkol, seorang yang makan pete, itu adalah pekerjaan yang makruh karena baunya menyengat, mengganggu orang yang di sampingnya. Maka hal ini tidak dianjurkan diawali dengan bismillah karena makruh. Makan jengkol, bismillah, bismillahnya saja jadi makruh. Makan pete, bismillah, bismillahnya jadi makruh. Bukan pahala, malah kalau tidak bismillah itu lebih baik. Kalau dia tidak membaca bismillah ketika makan pete, dia tidak baca bismillah ketika makan bawang, dia tidak baca bismillah ketika makan jengkol, itu lebih baik.
Karena apa yang dia kerjakan adalah pekerjaan makruh, pekerjaan yang dibenci oleh syariat, pekerjaan yang dibenci oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pekerjaan yang haram, judi. Biar baik judinya, bismillah. Bismillahnya aja sudah haram. Karena pekerjaannya haram, enggak bismillah baik. Ninggalkan judinya lebih baik lagi karena itu yang dianjurkan. Minum khamr, bismillah, biar barokah khamrnya. Na'udzubillah, bismillahnya malah jadi tambah dosa. Ya berarti menghina atau merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah. Pekerjaan yang dibenci oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu bismillah. Itu pekerjaan yang harus kita tinggalkan. Pekerjaan yang dianjurkan diawali dengan bismillah adalah pekerjaan yang ada manfaatnya. Apalagi kalau pekerjaan itu ibadah, seperti mau wudu. Kalau wudu kita di kamar mandi, ya bismillahnya di dalam hati, jangan diucapkan. Kecuali wudu kita memang di sebuah tempat yang khusus disediakan untuk wudu, seperti di masjid-masjid, pom bensin yang menyediakan tempat wudu, sunnah kita baca bismillah. Mau sholat, sebelum niat, sunnah baca bismillah. Mau hubungan suami istri, sebelum kita buka baju kita, sebelum kita buka aurat kita, sunnah kita baca bismillah. Apalagi bismillah yang diajarkan. Setelah kita baca bismillah, kita baca doanya agar dijauhkan dari setan. Itu sunnah. Pekerjaannya akan menjadi pekerjaan yang barokah. Apa sih itu barokah? Kita sering mendengar barokah, barokah, berkah. Apa barokah? Para ulama, sebagian di antara mereka ada yang mengatakan barokah itu yang penting sesuatu yang membawa kebaikan dan tidak membawa keburukan, itu barokah. Kita makan, kalau kita awali makan kita yang halal, makan kita yang tidak makruh seperti tadi, contohnya makan makanan yang berbau menyengat, di luar itu kita makan, makan nasi, makan tempe, makan apa saja. Kita awali dengan bismillah, insya Allah makanan kita barokah. Barokah bagaimana? Makanannya akan membawa kebaikan pada diri kita. Makanannya tidak akan membahayakan diri kita. Dengan kita makan makanan yang diawali dengan bismillah, tidak terlalu banyak makanan itu akan mengenyangkan kita. Baik kan? Jadi tidak boros dalam makanan. Makan yang diawali dengan bismillah itu tidak akan menimbulkan penyakit dalam diri kita. Karena dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membawa kebaikan dan tidak membawa bahaya. Itu barokah. Makan dengan diawali bismillah, setelah makan punya kekuatan pikirannya positif. Pengennya ibadah, pengennya bantu orang, pengennya melakukan hal-hal yang baik. Ini karena makanannya, makanan yang dibarokai, makanan yang disertai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah orang tersebut kenyang, dia tetap sehat, makan sedikit langsung, makan sedikit gak terlalu banyak bisa kenyang. Setelah makan, punya kekuatan, kekuatannya untuk hal-hal yang positif. Ini makan. Tapi kalau makan udah gak disertai dengan bismillah, makanannya bisa menimbulkan penyakit. Na'udzubillah. Makan banyak gak kenyang-kenyang. Setelah kenyang punya kekuatan, pengennya melakukan hal-hal yang negatif, pengennya maksiat, pengennya zalim kepada orang, jadi malas bekerja, jadi marah-marah. Ini karena makanan yang masuk ke dalam perutnya, makanan yang tidak disertai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para pendengar, mulailah segala pekerjaan kita, mulailah segala kegiatan kita, kegiatan yang baik, kegiatan yang mempunyai manfaat dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini dikatakan bahwasannya bismillah itu di samping sunnah, tentu pahala kalau kita melakukan sunnah dapat pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping akan menyebabkan barokah, ternyata bismillah mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah yang sangat banyak. Orang yang membiasakan dirinya, membiasakan lesannya untuk selalu mengucapkan bismillah,
dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Dia akan mendapatkan banyak balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tailami an Ibnu Mas'ud marfu'an. Hadis marfu yang diriwayatkan dari Imam At-Tailami dari Ibnu Mas'ud, seorang sahabat. Di situ dikatakan man qara'a bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kataballahu lahu bikulli harfin 4000 hasanatin. Allah akan menulis bagi orang tersebut setiap satu hurufnya 4000 pahala. Satu huruf 4000 pahala. Itu kalau orang yang membaca bismillah. Bukan sekali bismillah dia dapat pahala, tapi satu huruf dia akan mendapatkan 4000 pahala. Kita hitung dari bismillah. Itu ba, setelah ba sebenarnya ada hamzah wasalnya. Jadi bisa jadi bismillah itu 4 huruf, atau kita hitung 3 sudah. Ba, sin, min. Bismi. 4000 tadi satu huruf. Kalau bismi kita hitung 3 tanpa menghitung hamzahnya, ba, sin, mim, berarti dari kalimat bismi aja kita sudah mendapatkan pahala 4000 pahala kali 3, 12000 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lafzul jalalahnya Allah, belum Ar-Rahman, belum Ar-Rahim. 4000 kali sekian huruf yang ada di bismillah, kita akan dapatkan pahala sejumlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita baca bismillah. Kalau sehari kita baca bismillahnya sekian puluh kali, berarti jutaan pahala bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat baik sekali pendapat Al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya bismillah adalah setiap huruf adalah ayat pertama dari setiap surat. Bismillah adalah ayat pertama dari setiap surat. Surat Al-Fatihah ayat pertamanya bismillah, surat Al-Baqarah ayat pertamanya bismillah. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Sehingga kalau orang baca, ketika dia sholat baca surat, kemudian setiap suratnya dia awali dengan bismillah, dalam sholat yang 4 rakaat misalkan, rakaat pertama kita baca surat, baca 2 surat, berarti kita baca 2 bismillah. Rakaat kedua kita baca 2 surat, berarti kita juga baca 2 bismillah. 4 bismillah kita baca. Rakaat ketiga 1 surat, berarti 1 bismillah. 5 sudah bismillahnya. Rakaat yang keempat baca bismillah lagi, 6 sudah bismillahnya. Itu 6 bismillah. Dengan hurufnya bismillah yang berapa jumlahnya? 6 kali sekian huruf bismillah dikalikan 4000 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Belum kalau kita kalikan sholat kita yang 17 rakaat selama 5 waktu, selama sehari semalam 5 waktu itu. Sekian bismillah dikalikan hurufnya dikalikan 4000 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sholat wajib kita. Kalau kita baca bismillah, jutaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Tapi kalau orang yang meninggalkannya, berarti dia juga tidak akan mendapatkan pahala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya pahala yang dia akan dapatkan, wa maha anhu 4000 sayyi'atin. Dan Allah akan menghapus dari orang tersebut 4000 kesalahan. 4000 dosa Allah hapus darinya, tapi dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini yang kadang lebih bahaya dari dosa besar, karena dikatakan la shaghirata ma'al istibrar, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kecil-kecil kalau terus-menerus menumpuk menjadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar apabila dia mau istighfar. Kalau orang melakukan dosa besar kemudian bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dosa besar tersebut akan diampuni oleh Allah. Dosa kecil ini kenapa dikatakan bisa jadi lebih bahaya? Kadang orang lakuin dosa kecil itu dia enggak ngerasa kalau dia habis bermaksiat, sehingga dia enggan untuk bertobat. Ini yang membuat orang banyak celaka. Nah, kalau orang baca bismillah, 4000 dosa dari satu huruf. Satu huruf dari bismillah menghapus 4000 dosa kecil dari orang tersebut.
satu huruf. Seperti tadi perkaliannya, kalau sholatnya kita 17 rakaat dengan bismillah setiap rakaatnya, kalikan sekian jumlah bismillah, sekian huruf, jumlah sekian huruf yang ada di dalam bismillah. Berarti kemudian sekian huruf itu yang ada di bismillah kita kalikan 4000. Ya seperti itu. Kita akan dapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Kalau tadi sholat zuhur aja yang 4 rakaat kita anggap 6 bismillahnya, 6 sekali sekian huruf yang ada di dalam bismillah. Kemudian dikalikan lagi 4000. Berarti sekian huruf yang ada di bismillah kalikan 6 kalikan 4000. Sekian ratus ribu dosa yang akan dihapus dari diri kita kalau kita membaca bismillah dalam sholat yang 4 rakaat. Kalau dikalikan 17 rakaat 5 waktu, banyak sekali dosa-dosa kecil yang akan dihapus dari diri kita berkat bismillah yang kita baca. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tailami. Rawi hadis yang diyakini sahihannya dalam meriwayatkannya dari Ibn Mas'ud, seorang sahabat yang terkenal, sahabi yang kita kenal namanya, tidak asing lagi dalam telinga kita. Wa rafa'alahu arba'ata alafi darajatin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bagi orang tersebut 4000 derajat, 4000 kedudukan dari satu huruf bismillahnya. Itu tadi perhitungannya, bismillah ada berapa huruf? Ya 4000 kali sekian huruf yang ada di bismillah. Kalau kita sering bacanya, apalagi setiap sholat, setiap surat yang kita baca dalam sholat, kita awali dengan bismillah, berapa kali lagi itu? Ratusan derajat, jutaan derajat akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita sering-sering membaca bismillah. Karena itu, sekali lagi, dari segi ini aja sangat menguntungkan sekali pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasannya bismillah adalah ayat pertama dari setiap surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Rugi kalau kita tidak membaca bismillah ketika akan baca Al-Qur'an. Rugi kalau sholat kita tidak diawali dengan bismillah setiap suratnya. Karena ini berbagai macam jutaan derajat Allah akan naikkan kepada kita. Allah akan naikkan diri kita ke dalam atau ke sampai ke jutaan derajat di sisi Allah. Allah akan hapus dari diri kita jutaan dosa. Allah akan berikan kepada diri kita jutaan pahala kalau kita sering baca bismillah terutama di dalam salat. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis juga dikatakan, idza qala al-'abdu, apabila mengatakan seorang hamba, apabila mengucapkan seorang hamba, apabila seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannah labbaika wa sa'daik. Apabila seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, surga akan menyaut, surga akan mengatakan juga labbaika wa sa'daik. Ada apa? Apa wahai fulan? Apa wahai hamba Allah? Wa sa'daik, dan kebahagiaan untukmu wahai hamba Allah. Bahagiaan dunia akhirat. Jadi kalau orang baca bismillah, surga yang menyaut bismillah kita. Ada apa wahai hamba Allah? Seakan-akan kalau kita baca bismillah itu, seakan-akan surga merasa terpanggil untuk menjawab panggilan kita. Dan surga meneruskan dengan berdoa, Allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim. Surga akan memohon kepada Allah, ya Allah, hambamu fulan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zahsihhu 'anil nar wa adkhilhu jannatak. Ya Allah, doanya surga ini. Selamatkan dia dari neraka dan masukkan dia kepada surga, ya Allah. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu surga menjawab bismillah kita dengan mengatakan, ada apa wahai hamba Allah? Kebahagiaan untukmu dunia akhirat. Kemudian surga memohon kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, hambamu fulan telah mengucapkan bismillah. Selamatkan dia dari neraka, masukkan dia ke surga, ya Allah. Jangan mengatakan surga kok bisa berbicara. Semuanya ini bisa berbicara. Hanya kita saja yang bisa mendengarnya. Batu bisa berbicara. Pepohonan bisa berbicara.
apapun yang ada, apapun makhluk, semua makhluk Allah bisa berbicara karena Allah yang mentakdirkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Mampu. Sebagaimana salah satu contoh makhluk Allah yang bisa berbicara adalah lebah kurma yang pernah dijadikan oleh Rasulullah sebagai mimbarnya. Ketika ada seorang tukang kayu membikinkan mimbar baru untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mimbar lama yang terbuat dari pelepah korma itu dipindah ke sebelahnya dan Rasulullah naik ke mimbar yang baru. Setelah itu terdengar suara tangisan dan para sahabat meriwayatkan, kita ini semuanya mendengar suara tangisan yang ada di dalam Masjid Nabawi itu. Setelah dicari-cari ternyata tangisan itu keluar dari pelepah korma. Didatangi oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau wahai pelepah korma, kenapa menangis? Dia menjawab, ya Rasulullah, sekarang ada mimbar yang baru, berarti engkau tidak akan menaiki aku lagi, engkau pasti akan menaiki mimbar yang baru. Pelepah korma nangis karena dia rasa tidak akan dipakai lagi oleh Rasulullah SAW. Terdengar ini suara tangisannya oleh sahabat. Itulah salah satu bukti bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, apalagi surga. Lebih mampu lagi untuk berbicara. Ketika ada orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, surga akan mengucapkan labbaik wa sa'dik. Ada apa wahai hamba Allah? Kebahagiaan untukmu. Dan surga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu fulan ini barusan mengucapkan bismillah, selamatkan dia dari neraka, masukkan dia ke surga-Mu ya Allah. Ini di antara keutamaan bismillah. Para pendengar Radio Singosari FM dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu dalam kesempatan lain, masih meneruskan tentang keutamaan bagi orang yang selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Banyak masih keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Ini saja. Mudah-mudahan besok kita bisa melanjutkan lagi dalam kesempatan yang sama, dalam waktu yang sama, masih di dalam naungan, di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian kita yang sedikit demi sedikit ini bisa bermanfaat, bisa membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang diharapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.